Tapi saya ini anjay. Sukses. Enggak lancar hari ini, Bang, ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Keliling dunia, ajak-ajak lah. Setelah sebelumnya Lesti Kejora memberikan isyarat tentang kebucinan dan kerinduan pada Kang Rizal. Ya, Lesti merindukan sang kekasih yang lagi menyibukkan diri berusaha menepati janji sucinya untuk segera melamar kekasihnya, Lesti Kejora. Siapa lagi dia? Ya, Rizky Billar yang tiada henti bekerja keras untuk menabung demi mempersiapkan diri menjadi lelaki yang pantas mempersunting Lesti. Ya, Billar memang bekerja keras siang hari siang malam demi bisa, demi mampu memantaskan dirinya bersanding dengan kekasih hatinya, Lesti Kejora. Maka tak heran dan harusnya kita mendoakan keberadaan mereka berdua yang dilanda kebucinan. Karena Billar memang benar-benar berusaha untuk bisa memperoleh pundi-pundi demi menyiapkan diri menjadi imam di kehidupan Lesti Kejora. Ya, hal ini nampak kesungguhan dan niat tulus ikhlasnya hingga dia sering menyenandungkan lagu Ada Cerita yang merupakan single dari Lesti Kejora. Tentu hal itu menunjukkan betapa rindunya dia, betapa bucinnya Rizky Billar di saat tak bersama sang pujaan hati, biasa bersama. Seperti ada sesuatu yang hilang dan tertanggal ketika tak bisa menatapnya lagi, menyuapinya di saat ia lelah dan sibuk memainkan tombol-tombol HP-nya. Ya, karena memang Lesti adalah sosok idaman bagi Billar. Maka untuk memberikan semangat dan motivasi bagi dirinya ketika mau melakukan take vokal, dia selalu menyandungkan lagu-lagu yang membuatnya tambah semangat. Ya, hal ini menunjukkan kebucinan nyata Billar pada Lesti Kejora. Begitupun sebaliknya, Lesti pun sabar menunggu sang Akang Rizal mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk bersanding dengannya. Oke, itu saja kabar kebucinan Billar di malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya.
Terima kasih bagi kalian. Yuk, bye-bye.